Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku mau nganterin si adik potong rambut. Yeay, mau dibotakin nih di pangkas rambut sukses. Ya, yuk kita lihat. Cek hidup. Adik mulai dipotong. Kak? Atos? Muhun atos di 14 dinten kan. Marhabana mangan abi teh kelanya di mana sukses gitu da sore rencangan teh ka sukses we da tiasaeun cenah ngabotakan. Hah? Mencit doma. Atos nya di 14 hari 14 dinten. Tapi saur nenena teh engke we cenah ngantosan 40 dinten ngarah. Oh gitu. Nah dipersek si bapak mah ada-ada aja cenah sami-sami pengalaman. Iya ya pak ya cenah ayo sama nenek teh kewe ngantosan. Iya sayang iya tuh sebenarnya ngantosan 40 harinya. Iya ngantosan 40 hari. Pada atas marhabaan, iya teh di 14 dinten. Oh, sok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekunan naon pak ya bergetar gitu. Kan umas makanan. Hari uang kena dikeri. Oh gitunya. Mau makan atas biasa. Oh iya. Kami ikut tukang becak. Ah. Hari itu tukang paras deh, main sal. Tuh abis kayak karaos besar, biasnya. Hari sana hari terus. Ambil aja mau di gram. Bergetar hati bergetar. Adik bergetar ya? Ya ibunya jangan kelihatan ya. Fokus ke si adik bersih ya. Adiknya di ya, pinter. Asmi. Si bapaknya di Chicago kan sayang. Thank you.
Saya nyumput tegakkan mah mbak si Adena tegak. Stop. Belakangnya belum. Stop. Itu mana ini? Saya kelihatan si ada yang kelewat. Stop. Awas Umi, awas nih. Kabokan saya. Mi, diem mana? Jadi nih ya teman-teman, rambut si adik teh dikumpulin di atas tisu, jadi tetap bisa nanti ditimbang berapa gram, terus nanti kalau udah bisa udah ketahuan gramannya nanti kita bagiin deh sedekahnya gitu kan, sesuai harga perak kalau sunah rasulnya. Kalau teman-teman mau pakai emas, gramannya juga nggak apa-apa, jadi senilai harga emas gitu. Misalkan 2 gram emas itu berapa, nanti uangnya disodakohkan anak yatim, fakir miskin, seperti itu. Dua sasi, oh iya, ada ayah aneh jelas itu nyatanya di bersihan desa atau sekiranya ya. Oh iya, lalu jatuhin atau sekiranya kayak itu sih bersih atau sekiranya pada sini masih ada sasi. Yeay, ini dia nih wajah baru aku. Aku udah botak. Yeay. Selamat berwajah baru adik. Nah sekarang adik mau mandi dulu. Yeay. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel YouTube Fanny dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.